Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya kok ketok urung ngombe kopi luwak. Pripun kabari ibu-ibu, bapak-bapak, api sedulur sederek sedoyo. Insyaallah sing melu acara haul bahasan Anwar iki kabeh mlebu nang surga. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya datang tidak ingin berceramah, memberi tausiah, tapi hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja. Karena saya tidak ingin menggurui para ulama, para kiai, alim ulama. Negeri kita ini penuh dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Yang kita peringati ini adalah haul kiai haji, ulama besar, kiai haji. Sedangkan yang ceramah ini titelnya cuma ustaz, itu pun enggak selesai. Mudah-mudahan kita mendapat barokah ulama Mbah Hasan Anwar insyaallah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan dia mati. Jangan kau katakan dia meninggal. Bal ahya, dia hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tak bisa merasakan hidup dia. Mbah Hasan Anwar tidak mati, tidak meninggal, dia masih hidup. Bal inda rabbihim yurzaqun, bahkan dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu percaya apa enggak? Yang enggak percaya enggak apa-apa. Insyaallah mati masuk neraka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi banjir di Madinah lalu air itu melewati pemakaman Badar Baqi, pemakaman yang ada di bawah Bukit Uhud, lalu peristiwanya terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Air banjir lewat di makam di bawah Bukit Uhud. Tiba-tiba keluar sebagian jasad Hamzah bin Abdul Muttalib masih mengeluarkan darah. Bukti bahwa orang yang mati syahid tidak dimakan cacing tanah. Hamzah yang meninggal digunting telinganya, dipotong hidungnya, dibelah dadanya, jantungnya dikunyah oleh Hindun. Allah berjanji dia tidak akan mati dimakan cacing tanah. Meninggal tahun ketiga hijrah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 tahun berlalu. Meninggal Nabi Muhammad, naik Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Meninggal Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, banjir bandang. Jasadnya 10 tahun di dalam tanah, tapi tidak dimakan cacing tanah. Lalu bagaimana dengan almarhum Mbah Hasan Anwar? Apakah beliau mengalami yang sama? Ya, karena makam dia juga dipindahkan, digali, dan jasadnya sama, tidak dimakan cacing tanah. Janji, tidak kau mesti orang Arab, tidak mesti keturunan Quraisy, tidak mesti berasal dari mana. Kullukum min Adam, semua kau dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Walaupun dari Pulau Jawa, walaupun dari negeri kita, kalau dia mati syahid tetap juga tidak dimakan cacing tanah. Allahu Akbar. Orang yang meninggal syahid, sudah meninggal pun tak dimakan cacing tanah. Sementara orang yang tidak beramal soleh, masih hidup pun sudah dimakan cacing tanah. Kok bisa Pak Ustaz? Masih hidup, masih bergerak, dagingnya sudah dimakan cacing tanah. Kenapa? Diabetes.
diabetes meletus. Yang sudah kena diabetes jangan tersinggung. Kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena pengalaman yang sudah-sudah, ada yang tersinggung 2 hari setelah itu meninggal. Bukan karena tersinggung, memang sudah sampai ajalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting. Makanya saya katakan saya tidak ceramah, tapi sekedar mengambil pelajaran dari Al-Maghfurlah Hadratu Al-Mukarram Al-Muhtaram yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Hasan Anwar. Hasan baik, Anwar cahaya, Nur satu cahaya, Nurani 2 cahaya, Anwar cahaya-cahaya. Malam ini memang banyak cahaya-cahaya, berkilau cahaya. Sudah meninggal 73 tahun yang lalu, tapi orang masih mengingatnya. 73 tahun sudah meninggal, orang masih ingat. Jangan-jangan kita masih hidup, orang sudah lupa. Ustaz kenal enggak sama saya? Siapa ya? Alhamdulillah, malam ini kita sedang mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, yang engkau hadiri acara peringatan haul Kiai Haji Mbah Hasan Anwar, sudah meninggal 73 tahun yang lalu, tapi orang yang berkumpul ramai. Mereka kumpul ramai ini emangnya kenapa? Apa karena kopi luah? Enggak, buktinya dari tadi enggak ada dikasih kopi. Mereka datang malam ini karena Allah Subhanahu wa taala. Betul? Semua yang datang malam ini melangkahkan kakinya dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ibu bupati tidak bisa datang karena kesibukan, tapi beliau utus Bapak Kabak Kesra, Bapak Kapolres datang, Bapak dari TNI datang, Bapak dari kepolisian datang. Mereka sibuk-sibuk semua ini. Ini makhluk-makhluk yang super sibuk. Dari pagi mereka sudah semprit-prit mengatur lalu lintas, mengejar pecandu narkoba, mengatasi masalah keamanan negara. Tapi malam ini demi menghormati hadratu yang mulia, yang dihormati, yang mati sebagai syahid membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini, malam ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Ustaz, Allahu Akbarnya nanti pas udah ada yang ngantuk. Kira-kira nanti kira saya sudah ceramah beberapa menit, ada yang agak-agak ini baru tahu. Allahu Akbar. Nampak ada yang ngantuk sebelah kanan. Allahu Akbar. Tapi yang sudah takbir hati-hati, karena kalau dia ngantuk diserang 2 arah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini acara Islami. Ini acara yang buat adalah kiai, santri, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Ada tembok besi di antara kita. Yang sini laki-laki semua, enggak ada perempuan. Oh, ada sedikit. Yang ini perempuan semua, enggak ada laki-laki. Enggak apa-apa. Artinya apa? Menghormati ajaran yang dibawa oleh Syekh Kiai Haji Hasan Anwar. Pelajaran yang pertama, bahwa orang yang meninggal mati syahid tidak dimakan cacing tanah. Pelajaran yang kedua, bahwa Kiai Haji Hasan Anwar belajar ke guru. Kemana dia belajar? Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari belajarnya kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Nama guru bidang hadisnya siapa? Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi itu mana? Termas Pacitan. Tapi menjadi ulama di Makkah Al-Mukarramah. Kitabnya dicetak di Beirut. Makamnya di Ma'la, kota Makkah. Mbah Hasyim Asy'ari. Guru hadisnya Syekh Mahfud At-Termasi. Guru tafsirnya siapa? Pengarang kitab 2 jilid tebal, Marah Labid Fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid, bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz. Namanya siapa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani mana? Banten. Tapi menjadi ulama besar di Makkah, disambut di Al-Azhar Kairo Mesir ketika Syekh Nawawi Al-Bantani sampai ke Kairo. Guru fikihnya siapa? Imam Masjidil Haram. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi.
Minangkabau itu apa? Minangkabau, Sumatera Barat. Tapi menjadi ulama di Makkah. Mahfud At-Termasi, Pacitan. Nawawi Al-Bantani, Banten. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, Pulau Sumatera. Ulama-ulama berasal dari bumi Nusantara, tapi masyhur di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa artinya bahasan Anwar belajar ke Mbah Hasyim, Mbah Hasyim belajar ke guru-guru di Makkah, gurunya belajar ke guru-guru bersanad sampai ke Imam Syafi'i, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pelajaran bagi kita sekarang? Belajar berguru. Man la syaikha lahu, siapa yang enggak punya guru, siapa yang enggak punya kiai, siapa yang enggak punya syekh, fasyaitanu syaikhuhu, maka setan gurunya. Oleh sebab itu berguru. Bahasan Anwar belajar ke mana? Mbah Hasyim. Mbah Hasyim belajar ke mana? Mbah Syekh Mahfud Termasi. Mbah Syekh Mahfud belajar ke mana? Ke guru-gurunya, sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar ke mana? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar ke mana? Malik bin Anas. Malik bin Anas belajar ke mana? Abu Sinan. Abu Sinan belajar ke mana? Al-A'raj. Al-A'raj belajar ke mana? Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar ke mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu belajar ke mana? Langsung ke Nabi. Hebat. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Langsung ke Quran, langsung ke Nabi. Kamu bisa langsung ke Quran? Bisa. Mana? Terjemahan depan. Kamu mana? Saya langsung ke Nabi Muhammad. Enggak pakai sana? Enggak. Terus jumpa sama Nabi? Enggak. Kok bisa? Saya Nabi. Antara kamu dengan Nabi? Saya Google Nabi. Qala Google. Belajar ke guru. Saya paham yang hadir malam ini sebenarnya dengar ceramah Ustaz Somad sudah sering, cuman mau meyakinkan apakah Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ono apa orono iku wong nanya. Oh ternyata ada dan lebih ganteng dari aslinya. Ya bercanda. Apa ibu yang diukur? Karena ada yang di internet itu ada, tapi dia tidak ada di alam nyata. Contohnya suara Google itu. Anda sudah sampai di Jalan Sudirman. Belok kiri. Tidak lama lagi ada rumah janda. Saya pernah dikirimi. Itu enggak ada orangnya, suara mesin. Maka kita belajar ke guru. Maka yang punya guru-guru-guru, alhamdulillah, Mbah Hasan Anwar belajar ke guru dan beliau punya murid, punya murid, punya murid, punya murid. Belajarlah ke murid-murid beliau. Mudah-mudahan kita tidak hanya berguru, tapi nanti bisa juga bersama dengan guru-guru kita dalam surga Jannatul Firdaus. Siapa yang belajar ke murid-murid Mbah Hasyim, jumpa dengan Mbah Hasyim. Dan ternyata Mbah Hasan Anwar belajar kepada Kiai Haji Mbah Holil Bangkalan. Tapi ternyata beliau tidak mencukupkan itu saja. Belajar kepada Mbah Hasyim, belajar kepada Mbah Holil, tapi beliau juga langsung belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Itu yang disebut dalam ilmu hadis ada namanya As-Sanadul Ali, sanad tinggi. Ada namanya As-Sanadul Nazil, sanad rendah. Padahal kalau cuma belajar cukup kepada Mbah Hasyim Tebu Ireng, selesai. Cukup belajar kepada Mbah Khalil Bangkalan, selesai. Kenapa mesti ke Mekah lagi? Dia ingin mendapatkan pelajaran. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Bertahun-tahun di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Makanya ibu yang anaknya belajar jauh, jangan nangis. Malam ini kita sedang belajar. Hai bapak-bapak yang sudah melepas anaknya ke Gontor, ibu yang melepas anaknya ke Lirboyo, bapak yang melepas anaknya ke Munawir Krapia, bapak yang melepas anaknya ke Tebu Ireng, kamu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Kiai Haji Hasan Anwar yang dilepas belajar ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ini ibu-ibu baru melepas anak ke pesantren, 2 hari mata udah bengkak nangis.
nangis kenapa bu? Anaknya jauh. Di mana belajar? Semarang. La ilaha illallah. Di zaman canggih, internet ada, nelpon bisa, WhatsApp hidup, kamera nyala. Jangan katakan kau rindu. Rindu Pak Ustaz, tahan dalam hati. Belajar kepada Kiai Haji Hasan Anwar. Beliau belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Beliau sudah meninggal 73 tahun yang lalu. Zaman beliau belum ada Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Belum ada kamera. Waktu itu cuma doa dari orang tua yang melepas anak. Malam ini kita sedang mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, Kiai Haji Hasan Anwar meninggal sebagai syahid, tidak dimakan cacing tanah. Kiai Haji Hasan Anwar berguru kepada kiai-kiai ulama-ulama. Dan yang ketiga, beliau belajar sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Saya bukan mengatakan kita mesti ke Makkah belajar, kalau enggak ke Makkah enggak punya ilmu. Bukan, ilmu tidak bertempat. Yang enggak pergi kemana-mana kalau baca buku banyak, ya ilmunya banyak. Lama di Makkah, lama di Madinah, lama di Kairo, lama di Mesir, yang enggak berilmu. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Tergantung baca. Anda adalah apa yang Anda baca. Tapi yang kita kaji malam ini adalah begitu seriusnya beliau belajar. Yang keempat, ternyata Mbah Hasyim Asy'ari ketika mendirikan pesantren di Tebu Ireng, itu tempatnya sarang perampok, penjahat. Maka ketika beliau membangun pesantren itu, banyak orang yang nakal, menyiramkan duri-duri, melemparkan sampah-sampah, kotoran-kotoran hewan dari mulai rumah kiai sampai ke masjid. Dan yang membersihkan kotoran-kotoran itu adalah Kiai Haji Mbah Hasan Anwar. Dan ketika beliau belajar kepada Mbah Khalil, Kiai Khalil, beliau juga ditugaskan, kamu membersihkan ini. Maaf, bukan penghinaan, tapi ingin menceritakan ketawaduan rendah hatinya seorang ulama yang dulu bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa, diangkat Allah derajatnya. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Mana buktinya? Nih, orang mulia 73 tahun sudah meninggal, Allah angkat derajatnya. Pak Kapolres datang, Bapak Bupati diwakili Bapak Kabak Kesra datang, Ustaz Abdul Somad datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau datang, dan pembuka saya pengajian di Jawa Tengah, mudah-mudahan mengambil barokah, Kiai Haji Hasan. Jawa Timur sudah bolak-balik masuk, Kalimantan Selatan sudah bolak-balik masuk. Kota yang paling jauh sudah saya masuki, mana itu? Ujung Pandang. Paling jauh Sulawesi. Ceramah di tiga kota, Melbourne, Sydney, satu lagi kota Kanguru di Australia. Sudah masuk. Masuk ke Australia, masuk. Jangan sebut-sebut Hong Kong. Taiwan masuk. Tapi Semarang ternyata, ternyata Semarang menunggu momen haul Kiai Haji Hasan Anwar. Supaya saya bisa bercerita ke anak cucu saya. Ayah, Abah pernah ceramah ke Jawa Tengah? Pernah. Kapan? Ketika haul Kiai Haji Hasan Anwar. Di situ momennya. Yang penting itu adalah kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Jangan lupa minum kopi luwak. Urung teko. Wis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana saya kan selalu bilang, kalau saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml, malam ini enggak bisa. Pakai tenan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran yang keempat. Ustaz sampai berapa ini? Saya enggak ngitung. Yang penting saya lihat kalau ada dua orang nuap, saya berhenti. Yang keempat, apa pelajaran penting yang diambil dari Kiai Haji Hasan Anwar? Tawadhu'nya. Saya mengambil cerita beberapa kasus orang yang ketika ibunya cincinnya jatuh ke WC, tiba-tiba Mbah
Hasyim Mino. Beberapa hari yang lalu saya haul Mbah Hasyim Mino di Propolinggo. Ternyata kiai menyuruh ambil masuk. Malam ini cerita tentang Mbah Hasan Anwar hampir mirip juga tentang masalah kotoran, najis, hina. Tapi rupanya Allah mengangkat orang. Dan di Sumatera juga terjadi kisah yang sama. Ulama besar dari bumi Aceh bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia makan sirih. Tempat sirihnya itu jatuh ke dalam WC. Datang muridnya bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Langsung masuk ke dalam. Dia ambil, dia sucikan, dia bersihkan. Dia berikan ke gurunya. Apa kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Nanti kalau aku mati, engkau akan bicara seperti aku, kata-katamu kata-kataku, lisanku lisanmu, dan engkau akan dimuliakan orang. Sampai hari ini tidak pernah sepi orang ziarah ke makamnya. Janji Allah Subhanahu wa taala, man tawadha lillah, siapa yang merendahkan dirinya, hina karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Oleh sebab itu maka besok carilah WC yang kotor-kotor. Di mana? Cari masjid. Mbah Hasyim Mino diangkat derajatnya karena WC. Kiai Haji Hasan Anwar diangkat karena WC. Ulama besar Burhanuddin Ulakan dari Sumatera Barat, murid langsung Syekh Abdul Rauf Singkili, juga karena WC. Lalu kemudian apa kata Syekh Habib Ali Al-Jifri, murid dari Habib Umar bin Hafiz Darul Mustafa Hadrat Tarim Hadramaut. Apa kata beliau? Kalau engkau merasa dirimu hebat, kalau merasa dirimu mulia, bagaimana cara menghinakan diri? Malam ini Abdul Somad merasa dimuliakan. Kata sambutan Ibu Bupati yang dibacakan Bapak Kabak Kesra, selamat datang Ustaz Abdul Somad yang jadwalnya mungkin setahun di masa akan datang. Lalu Ustaz Somad pun mendong. Aku yang paling mulia, aku yang paling hebat, aku yang paling tinggi. Bagaimana cara merendahkan diri kita? Masuk ke WC masjid, cari masjid yang paling kotor WC-nya, ambil brus cuci. Begitu cara menghinakan diri. Ustaz Somad sudah pernah lakukan? Pernah. Tapi jangan dimasukkan video sambil streaming. Jamaah sekalian, mari kita rendahkan diri. Kalau mau buat sendiri aja, jangan dipoto, jangan diupload ke FB. Oh, Ustaz mau nyindir MC tadi ya? Enggak. Itu untuk kenang-kenangan kami, insya Allah. Saya termasuk penceramah yang enggak pandai nyindir-nyindir. Saya kalau ngomong langsung to the point. Karena pernah dulu diajak sama pengurus masjid nyindir, Ustaz, tolong sindir jamaah yang sudah nyumbang uangnya diambil lagi. Al-a'idu ila ibadihi kal-kalbil ladhi ya'udu ila qayyihi. Orang yang sudah sedekah tapi minta sedekahnya lagi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Berapi-api saya sampaikan. Setelah acara pengajian, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir enggak datang. Oleh sebab itu kita enggak usah main sindir-sindir. To the point, langsung saja. Poin yang kelima, apa pelajaran dari Mbah Kiai Haji Hasan Anwar? Bahwa beliau menolong orang, tidak melihat suku dan bangsa. Ketika datang Belanda menyerang, agresi kedua Belanda, ternyata kawan-kawan kita dari suku, saya bingung mau nyebutnya, ada yang menyebut Cina, ada yang menyebut China, ada yang menyebut Tionghoa, ada yang menyebut Jen Li dan Cuyunfa. Ketika saudara-saudara kita dari bumi Tiongkok yang merantau ke bumi Allah datang minta perlindungan, Mbah Hasan Anwar tidak tanya Muslim apa non-Muslim. Kalau Muslim melebu, nek ora wis lunga kono. Tapi dia tolong semuanya datang. Tidak ada yang dia paksa pakai golok masuk Islam. Sunat, 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 sunat. Enggak ada. Dan sampai hari ini hubungan cucu-cucu mereka, Ustaz Somad, setiap haul Mbah Hasan Anwar, cucu-cucu mereka tetap datang. Otomatis yang ditolong oleh Mbah Hasan Anwar dulu sudah meninggal. Kalaupun hidup umurnya pasti sudah 80-90 tahun. Kenapa cucunya bisa tahu? Ternyata apa kata pepatah Melayu? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
Oleh sebab itu maka ada hutang budi datuk kakek simbah mereka dulu, mereka kenang sampai hari ini. Dan berapa banyak orang tidak tersentuh hatinya. Islam ini agama yang baik, rahmatan lil alamin. Kenapa orang tidak tersentuh hatinya? Karena kata-kata kasar. Allahu Akbar. Tapi ini orang lembut luar biasa. Mau Cina silakan, mau non muslim silakan. Wala ana abidu ma'abartum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Selama tidak terkait masalah ibadah, ya enggak apa-apa. Ustaz Somad, ya saya bertetangga dengan non muslim, ya enggak apa-apa. Anaknya nikah, boleh enggak saya datang pesta pernikahan anaknya? Ya datang silakan. Doanya Pak Ustaz, selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan dipukul ombak dihempas gelombang. Jangan doa yang untuk kita, ada khusus untuk kita. Jangan sampai khusus. Barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Nah, itu untuk sesama kita. Ada yang untuk saudara kita seakidah, ada yang untuk saudara kita se-NKRI. Mungkin kau bukan saudaraku satu agama, mungkin kau bukan saudaraku satu akidah, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang diajarkan wasatiyah, jalan tengah. Jangan eki, jangan eka. Eki ekstrim kiri, eka ekstrim kanan. Abdul Somad jalan tengah, maka dia di tengah. Itu. Nanti kalau saya terlalu ke kanan, oh Ustaz Somad nampaknya melihat bini orang aja. Nanti kalau saya terlalu ke kiri, oh nampaknya Somad seleranya sudah ke laki-lakian. LGBT, nauzubillah. Yang LGBT buat program, nanti sampaikan ke Ibu Bupati, nama programnya Be a Man. Pakai silat, ini jalan tengah. Wasatah, wasatiyah. Dan Kyai Haji Hasan Anwar mengajarkan kita itu. Tiap tahun sampaikan pesan-pesan ini, akan direkam streaming. Jangan lupa, ini acara malam ini streaming, ditonton oleh seluruhnya dari dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pelajaran yang ke, kalau saya lupa tolong ingatkan. Pelajaran yang ke-6. Apa yang ingin diambil dari malam ini? Untuk apa haul itu? Haul. Ala yahulu haulan. Haul. Satu putaran setahun. Makanya zakat emas itu baru wajib setelah satu kali haul. Satu haul artinya satu putaran. Haul. Satu tahun meninggal. 73 kali haul. 73 putaran. Ngapain diperingat-peringati? Memangnya untuk apa peringatan-peringatan? Apa kata Allah? Fadzakir inna fa'atid dzikra. Fadzakir, ingat-ingat. Fadzakir, buat orang ingat. Fadzakir, buat peringatan. Inna fa'atid dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Ya ini manfaatnya. Kalau enggak ada peringatan ini, enggak mungkin saya sampai ke gerobogan. Kalau enggak ada peringatan ini, enggak mungkin saya minum kopi luwak. Kalau enggak ada peringatan ini, saya enggak akan silaturahim dengan anak cucu keturunan dari Kyai Haji Hasan Anwar. Tapi malam ini Masya Allah, Ustaz Somad, ini cucu tertua Mbah Hasan Anwar. Ustaz Somad, ini cicitnya. Ustaz Somad, ini keturunannya. Ustaz Somad, ini guru kami, ini kiai kami. Maka malam ini kita sedang bersilaturahim. Man ahabba yusallahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya? Wa yursa'alahu fi atharihi. Mau dipanjangkan umurnya? Falyasil rahimahu. Hendaklah dia bersilaturahim. La yadkhulul jannah. Orang mlebu nang surga. Siapa itu yang tidak mau bersilaturahim? Yang tak datang malam ini bukan berarti tidak mau bersilaturahim. Mungkin dia sedang sakit, kita doakan sembuh. Yang tidak datang malam ini mungkin dia sedang dalam keadaan musafir panjang, tapi dia tetap bisa melihat di acara streaming. Ustaz Somad, tadi malam saya enggak bisa datang, tapi saya tetap mengikuti. Apakah saya dapat pahala? Ya. Yang datang malam ini naik motor, setiap tetesan bensinnya dibalas Allah. Saya enggak pakai bensin Pak Ustaz, pakai Pertamax. Pertamax pahalanya lebih banyak.
sehingga pakai pertamak Pak Ustaz naik pesawat lagi lebih banyak. Saya numpang sama kawan dapat setengah. Saya enggak datang Pak Ustaz, cuma nonton streaming. Maka akan dibalas sesuai berapa? 2 giga paketnya atau 4 giga? Semua dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi amalmu, dibalas Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua yang beramal ini kelihatan. Yang tampil ke depan kan ketua panitia, keturunan dari Kiai Haji Hasan Anwar, Bapak Kabak Kesra, Saudara Kori, pembawa acara Ustaz Somad. Yang naik ke atas ini cuma 6 ini aja yang ngomong. Tapi yang banyak beramal, amal mereka mungkin lebih besar, tapi mereka enggak tampil. Protokol enggak ada manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang mikrofon. Padahal mereka yang paling besar jasanya. Saya bisa ngomong lantang begini kan karena ini. Coba kalau dia nakal, dia mainkan. Jangan menyepelekan amal perbuatan orang. Saya ceramah malam ini, yang mendengar cuma ini. Ini kabarnya tadi waktu di jalan diberitahu Ustaz Somad yang akan mendengar ceramah Ustaz malam ini 10.000. Masya Allah. Yang enggak percaya nih 10.000, hitung sendiri. Malam ini kita ceramah, yang mendengar 10.000, habis itu lupa. Tapi begitu diupload besok ke YouTube, 2 hari kemudian kita lihat 100.000 viewer. Ditonton orang. Siapa yang paling banyak pahalanya? Bukan yang ceramah. Siapa yang paling banyak pahalanya? Saudara kita yang merekam pakai kamera. Resiko mereka besar. Banyak tukang syuting kamera ini hari-hari tuanya sebelah. Makanya ganti-ganti kadang-kadang kadang-kadang. Mereka beramal, mereka enggak ngomong, mereka enggak ceramah. Tapi jangan menyepelekan amal orang, betul? Oleh sebab itu maka malam ini kita sedang bersilaturahim. Yang duduk di tanah jangan merasa hina, yang duduk di atas jangan merasa bangga. Ustaz Somad ini orangnya enggak sopan, enggak ada tata krama, toto krowo, sopan santun, enggak beradab, qalilul adab. Makanya tadi sebelum saya bicara, saya ke belakang dulu gini. Para habaib, para ulama, para kiai, kiai sepuh, ni sepuh, semua tokoh masyarakat, penjenenganipun semuanya minta maaf. Kenapa? Dulu kita dari kecil sudah diajarkan, kalau ada orang tua, ada kiai di belakang, jangan membelakangi, nanti pantatnya bisulan. Hari ini Ustaz Somad kok berani? Sudah mohon izin duluan. Gimana ceritanya Ustaz bisa datang ke acara haul Kiai Haji Hasan Anwar, Hasan Anwar ini? Gimana ceritanya? Allah punya skenario. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Saya dulu paling ingin masuk pesantren Gontor, ingin bisa bahasa Inggris, ingin bisa bahasa Arab, tapi takdir berkata lain, enggak bisa. Tiba-tiba saya mendengar kabar, ternyata di Provinsi Riau Pekanbaru dibuka cabang Gontor 7. Berdirilah Gontor 7. Siapa nama kiainya? Kiai Ma'ruf. Ingin kenal sama Kiai Gontor 7. Tapi kan enggak mungkin kita datang kenalan. Rupanya saya punya kakak kelas di Mesir dulu, namanya Ustaz Fajriansah. Kakak kelas di Kairo, di Al Azhar. Teman akrabnya Kiai Ma'ruf, sama-sama di Gontor. Atas wasilah ini, lagi-lagi kita bisa bertemu dengan wasilah silaturahim. Jadi nanti kalau ada yang nanya, gimana ceritanya Ustaz Somad datang ke haul Mbah Kiai Haji Hasan Anwar? Ustaz Somad kenal dengan Ustaz Fajriansah. Ustaz Fajriansah satu sekolah dengan Kiai Ma'ruf. Kemudian Kiai Ma'ruf membawa Ustaz Somad. Begitulah yang ingat ceritanya. Yang enggak ingat, pokoknya Ustaz Somad tekok wis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna silaturahim. Orang barat itu silaturahim apa enggak Pak Ustaz? Orang barat silaturahim. Cuman mereka enggak nyebut silaturahim. Dari mana, Bro? Coffee morning. Coffee kopi, morning pagi. Minum-minum kopi di waktu pagi. Enggak mungkin minum kopi aja enggak ngobrol. Habis minum kopi ngobrol.
Apa acaranya? Family gathering. Family, keluarga. Keluarga, istri, anak, kumpul, ngomong. Apa namanya? Network. Net, jaringan. Work, kerja. Network, jaringan kerja. Get. Family gathering, coffee morning, networking. Itu semua maknanya sama dengan silaturahim. Cuman orang kita ini kan maunya pakai istilah Inggris. Sama juga dengan haul ini. Haul namanya. Casingnya haul. Balehonya haul. Tapi isinya adalah silaturahim. Kalau tidak ada acara haul ini, saya enggak ketemu dengan Pak Kabak Kesra. Kalau enggak ada acara haul ini, saya enggak akan ketemu dengan zuriat keturunan dari Mbah Hasan Anwar. Kalau enggak ada acara haul ini, saya enggak akan ketemu dengan Bapak Kapolres. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Kapolres. Foto-foto. Fotonya saya simpan. Nanti kalau mana tahu kena razia. Wah, Ustaz Somad enggak boleh gitu. Memanfaatkan foto itu berkhianat. Enggak, saya tetap ngurus SIM. SIM ke mana-mana saya bawa. SIM A, SIM C ada walaupun naik pesawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau mau panjang umur, murah rezeki, silaturahim. Makanya nanti kalau ada acara haul Kiai Fulan, datang. Ada acara tahab, datang. Nah, ini semua kebaikan, kebaikan, kebaikan. Walaupun solatmu banyak, puasamu banyak, zikirmu banyak, enggak bakalan masuk surga. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Jadi malam ini silaturahim. Apa acaranya tadi? Haul. Haul itu apa? Satu putaran. Putaran apa? Sudah meninggal. Ngapain diperingat-peringati? Kami silaturahim. Gara-gara silaturahim itulah akan murah rezeki panjang umur. Tapi katanya umur enggak bisa ditambah. Idza jaa ajaluhum. Kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa ditambah walau sesaat, tidak bisa dikurangi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, makna umur bertambah dengan silaturahim artinya bukan umurnya bertambah, nilai isi umur bertambah. 600 mililiter. Isinya yang bertambah. Isinya bertambah? Enggak. Isinya yang berubah. Sama-sama botol 600 mililiter, tapi isinya beda. Diisi dengan air putih, harganya 5.000. Diisi bensin, enggak tahu, pokoknya lebih 5.000. Diisi madu, oh lebih mahal lagi. Madu Indonesia, diisi madu Yaman. Saya kemarin dikasih madu Yaman. Ustaz, ini ada madu dari Yaman, tapi kalau bisa minumnya dikit-dikit. Kenapa? 1 liternya 4 juta. Stetes ini. 4 juta. Makanya kalau ada tamu enggak dikasih. Kalau sampai dikasih pas dia minum 1 sendok, dia minum 1 sendok, dia senyum, kita nangis. Jadi bukan tergantung botolnya, tapi tergantung isinya. Begitulah lebih kurang orang yang silaturahim itu. Bapak umurnya 40, ibu umurnya 40, saya umurnya 40, yang jagong nang omah itu umurnya 40. Sama-sama 40, tapi isinya beda. Yang 40 datang acara haul ini, isinya rahmat, isinya barokah, isinya tahlil, isinya silaturahim. Yang duduk di rumah yang enggak hadir haul, sama-sama 40, tapi isinya sinetron Korea. Matilah semua orang Korea. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran-pelajaran penting. Selanjutnya yang ketujuh. Ingatkan saya kalau saya lupa. Yang ketujuh pelajaran yang dapat kita ambil dari haul ini adalah bahwa Kiai Haji Hasan Anwar meninggalkan sekolah. Bapak Ibu yang punya tanah lebar, buat sekolah. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Dulu gajah mati meninggalkan gading. Sekarang gadingnya sudah dipotong orang. Manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Dari mana orang tahu kenal Kiai Haji Hasim Asy'ari? Dari Pondok Tebu Ireng.
Dari mana orang bisa tahu Imam Zarkashi? Dari pesantren Gontor. Dari mana tahu orang tahu Kiai Ma'ruf? Dari pesantren Gontor 7, Pekanbaru, Riau. Oleh sebab itu maka tanah-tanah wakaf, tanah yang dibangun mal, meninggal orangnya hilang. Tapi yang dibangun pondok pesantren, alhamdulillah. Ustaz Somad, kita sebelum ke acara, kita ke pondok pesantren dulu. Disinilah pembahasan mempertahankan orang-orang non-muslim, Cina, Jawa, siapapun yang minta perlindungan. Dan di sini dibangun pondok pesantren. Masih ada pesantren yang masih besar. Orang masih belajar. Dari mulai didirikan sampai sudah haul ke-73. Berapa orang? Idza matal insan. Kalau manusia mati meninggalkan dunia, in qata'a putus. Tapi di antara amal ada tetap mengalir. Apa dia? Ilmun yun tafa'ubi. Sampai hari ini, sampai malam ini, sampai besok pagi, Kiai Haji Mbah Hasan Anwar di makamnya masih ada anak-anak yang baca Quran, masih ada anak yang baca kitab, masih ada anak-anak yang belajar, mengalir pahala. Siapa yang mau dapat pahala tidak putus, maka dirikanlah sekolah-sekolah. Ini yang kuning ini sekolah apa kantor? Sekolah. Terserah mau sekolah umum, mau sekolah agama. Ustaz, kalau pondok pesantren, bagus. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Katanya kalau belajar bahasa Inggris masuk neraka, Pak Ustaz. Belajar bahasa Inggris bahasanya orang kafir, bahasa Inggris bahasanya orang munafik, gak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Orang bahasa Yahudi aja diperintahkan Nabi suruh pelajari kok. Belajar bahasa Yahudi, karena di Madinah ada 5 Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, banyak Yahudi. Pelajari bahasa Yahudi. Sahabat Nabi belajar bahasa Yahudi. Siapa namanya? Nama orang itu adalah Zaid bin Sabit. Bukan Sabit sing motong rumput itu. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi. Berapa lama Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi? Ta'allamtuhu wa 'alaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi. Aku faham sefaham-fahamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan. Belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Kita belajar bahasa Inggris sudah berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang paham cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Selain dari itu kayak kumur-kumur aja. Oleh sebab itu maka kalau di pondok pesantren ada dipelajari. Apa yang ditinggalkan pesantren Kiai Haji Hasan Anwar? Kenapa enggak belajar Imriti aja? Kenapa enggak belajar kitab Tajrumiyah saja? Kenapa enggak belajar kitab Minhajut Talibin saja? Kenapa enggak belajar kitab Mahalli saja? Kenapa enggak belajar kitab Qalyubi wa Umairah saja? Kenapa mesti ada dibuka SMA, SMK? Kenapa mesti ada sekolah umum? Karena kita mesti seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak mungkin dapat fil akhirati hasanah kalau dunianya morat marit. Rabbana atina fid dunya morat marit wa fil akhirati hasanah. Ya enggak mungkin. Oleh sebab itu maka harus ada mengikuti perkembangan zaman. Al muhafazatu alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kitab-kitab kuning, peninggalan para ulama, generasi salafiyah tetap dijaga. Tapi yang di masa akan datang, kepala anak kita tetap diisi fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, politik Islam, ekonomi Islam. Maka itu yang akan membangkitkan umat ini. Mereka akan jadi kaya raya, mereka akan jadi businessman, mereka akan jadi entrepreneur. Walaupun tamat pesantren, tapi luar biasa. Pertemuan alumni pesantren Kiai Haji Hasan Anwar. Tum. Yang akan dihadiri oleh penceramah Ustaz Abdul Somad. Wow. Mereka akan nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz Somad datang acara temu alumni pesantren Kiai Haji Hasan Anwar? InsyaAllah, I am coming. Datang. Kenapa begitu? Karena ini menyambut anak-anak generasi-generasi zaman milenial, generasi anak-anak zaman now. Ini yang datang malam ini anak-anak muda yang banyak ini. Allahu Akbar. Cara ngetes anak muda atau orang tua dari takbirnya. Takbirnya kita udah tahu anak muda. Kalau orang tua kan
Cobalah ibu-ibu wirid Yasin sore-sore. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak mungkin dia kuat. Apa maknanya? Bangga kita anak-anak muda ngaji. Kalau mau melihat bagaimana pemimpin Jawa Tengah Indonesia 20 tahun akan datang, lihatlah anak-anak muda malam ini. Mudah-mudahan anak-anak muda malam ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dari mana mereka berasal? Dari pondok pesantren. Pondok pesantren tidak diajarkan ekstrim. Pondok pesantren tidak mengajarkan radikal. Pondok pesantren mengajarkan wasatiyah. Pondok pesantren mengajarkan hubbul watan minal iman. Jalal watan, jalal watan, jalal watan. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan, cinta tanah air. Kalau bukan karena hubbul watan minal iman, tak mungkin Belanda lari pontang-manting tunggang langgang lintang pukang. Negara Kesatuan Republik Indonesia sengaja dipilih oleh Presiden Soekarno. Soekarni datang menemui Soekarno. Hari Kamis, 16 Agustus. Bung Karno, bagaimana kalau kita proklamasinya hari ini saja? Hari Kamis, tanggal 16. Tidak, kata Bung Karno. Besok. Kenapa mesti besok? Harus cepat sekarang. Ya kalau kita besok masih hidup, kalau kita mati, harus sekarang kita merdeka. Besok. Kenapa besok? Karena besok tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Karena tanggal 17 saya masih percaya angka 17 rakaat orang Islam sholat. 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Semangat 17 rakaat, semangat 17 Ramadan, itu yang membuat negeri ini merdeka. Maka Indonesia merdeka 17 Agustus, jatuh pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, santri yang berteriak Allahu Akbar. Santri-santri yang lapar, menggelegar, orang lapar teriakannya kuat, itu yang membuat Belanda pucat ketakutan. Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa kuat? Yang mengerek bendera itu dalam keadaan lapar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Setelah selesai bendera berkibar 17 Agustus hari Jumat bulan suci Ramadan, maka Bung Karno mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berteriak Allah Akbar bukan berarti memusuhi yang lain. Kalaulah kita ini ekstrim, kalaulah kita ini radikal, tidak akan ada Candi Borobudur tegak berdiri. Indonesia mengayomi, melindungi semuanya. Maka benteng pertahanan NKRI adalah pesantren. Maka bangun pesantren, daftarkan anak Anda ke pondok pesantren. Yang belum mendaftarkan anaknya pesantren, daftarkan anak-anak Anda ke pesantren sebelum tanggal berikut ini. Tidak ada jalan lain. Ibu sibuk, wanita karir. Bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Anaknya tidak terjaga. Siapa yang akan menjaga? Pesantren. Masukkan ke pesantren tahfizul Quran. Keluar dari sana dia menghafal 30 juz di kepalanya. Orang kalau sudah 30 juz di kepalanya, pejam mata langsung kelihatan. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Insan, Al-An'am. Kita bakso. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini kepala Abdul Somad ini, kepala Abdul Somad ini yang merusaknya enggak banyak, bisa dihitung pakai jari. Unyil, Ucrit, Usro, Paoga, Paraden, cuman 5 aja. Tapi anak-anak ibu sekarang yang merusak kepala anak bapak sekarang, datang dari Amerika, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman, Robocop, datang dari Jepang, Naruto, yang agak baik dari Malaysia, Jarjit, Meme, Upin Ipin, Bang Saleh. Oleh sebab itu maka selamatkan kepala anak-anak kita. Di pesantren dia akan dijaga dari gadget. Gadget ini yang merusak. Tadi ketemu dengan Pak Wali Kota di airport. Ustaz Somad, kami sedang ada seminar. Ternyata ada yang lebih hebat dari narkoba. Ada yang lebih hebat lagi dari khamar. Apa itu Pak Wali Kota? Yang merusak kepala anak kita, dia tidak mabuk, dia tidak sakau. Kepalanya rusak karena website porno. Rusak. Dan itu gara-gara siapa? Gadget. Yang memberi gadget itu siapa? Bapaknya, ibunya, kawan-kawan punya. Kalau enggak nanti enggak sayang. Akhirnya orang tua memberikan pisau. Anak
kecil umur 5 tahun minta pisau, Pak. Minta pisau, jangan. Kamu masih kecil, nanti tanganmu luka. Tapi diberi pisau tidak, tapi diberi yang lebih tajam dari pisau, gadget. Ternyata saya dapat video iPhone, gadget, HP, laptop. Siapa yang memproduksi? Mereka. Tapi anak-anak mereka tidak mereka beri. Orang Yahudi tidak memberi anaknya handphone sampai tamat SMP. Libur anak-anak di Amerika tidak boleh main handphone, tidak rusak kepalanya. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup melarang anak kita. Kita larang, jangan main HP. Kawan-kawannya main. Tapi kalau dia di pondok pesantren, kiai diserahkan. Tapi ibu kalau anaknya sudah di pesantren, harus dilepas. Kamu belajar di sini yang benar. Nanti setelah dia belajar benar, 3 tahun sanawiyah, 4 tahun tamat, ngabdi 1 tahun terjun ke tengah masyarakat, dia sudah jadi pohon yang besar. Kalau pohon kecil, dia harus pakai pot. Ini pohon-pohon kecil harus pakai pot. Dia enggak bisa di tengah, takut diinjak orang. Tapi kalau dia sudah menjadi pohon besar, batangnya kokoh, akarnya tunggal, daunnya kuat, silakan. Setelah engkau tamat pesantren, silakan mau ke mana? Mau ke Prancis Sorbonne, silakan. Mau ke McGill Kanada, silakan. Mau ke Cambridge Inggris, silakan. Mau ke Oxford, silakan. Karena sudah kuat. Tapi pohon-pohon kecil ini harus dijaga. Pohon kecil ini rentan. Akarnya akan dimakan oleh cacing-cacing. Daunnya akan dimakan oleh wereng. Pucuknya akan dimakan ulat. Ulat akan makan pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Begitulah anak-anak kita. Matanya akan dirusak oleh gadget. Telinganya dirusak oleh TV. Otaknya dirusak oleh pemikiran-pemikiran. Maka tinggalkan dia di pondok pesantren. Pesantrennya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Tasawufnya Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. 3 tonggak tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus kita jaga. Jangan sampai rusak. Ini harus dijaga. Dimanapun kau belajar, apapun buku yang kau baca, akidahmu jangan keluar dari Asy'ari. Fikihmu, engkau boleh tahu fikih Maliki, engkau boleh mengerti fikih Hambali, engkau boleh mengerti fikih Hanafi. Tapi ingat, masyarakat kita fikihnya Syafi'i. Emangnya Mbah Hasyim Asy'ari enggak tahu fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali? Tahu. Dia di Makkah. Makkah 4 mazhab. Tapi kenapa kalangan NU? Dia ingin umat ini jangan kacau, Pak. Kacau balau. Dulu kacau balau, sekarang kacau beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mesti kita jaga. Tasawuf, Masya Allah, Kiai Haji Hasan Anwar, pengamal tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Kenapa dua? Kenapa mesti dua? Berzikir, mesti berguru. Kebetulan disusun ulama besar bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.